na to spółkami nawet. Semuanya kembali di channel saya. Hari ini saya lagi di tanah pertanian. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana cara memanen gandum di Swedia. Oke, dilanjut ya. Oke teman-teman, saya akan berlari ke mesin alat pemotong atau pemanen gandumnya biar teman-teman tahu bagaimana cara memanen gandum di Swedia ini. Jadi saya akan naik mesin pemotongnya. Oke. Ini teman-teman, saya sudah berada di samping supir, sudah di dalam mobil mesin pemotong atau alat pemanen gandum. Ini alatnya kita lihat jelas seperti ini untuk mesin pemotong gandumnya atau alat pemanen gandumnya. Ini alatnya sudah mulai akan memotong gandum. Pemotongannya cepat sekali, bergerak cepat, dan juga ini gandum-gandumnya yang dihasilkan nanti juga akan langsung bersih, terkelupas. Karena alat ini juga dilengkapi dengan mesin untuk pengelupasan gandumnya, jadi mesinnya lengkap sekali di dalamnya. Kita lihat seperti ini alat mesinnya. Kalau dari luar, mesin untuk pemotong gandumnya, mesin pemotongnya bergerak cepat memotong gandum-gandumnya, jadi lebih efisien, menghemat waktu dan juga menghemat upah tenaga kerja juga. Makanya di sini menggunakan alat mesin seperti ini dalam pemotongan atau pemanenan gandumnya. Dan kemudian gandum-gandum yang dihasilkannya akan bergerak, ditampung di tengah-tengah tabung, di mana di dalam mesin itu ada tabung penampung, dan kemudian di tengah tabung itu diproses, dikelupas, dan kemudian kulit dari pengelupasannya itu juga jeraminya ini kemudian tersembur keluar seperti ini. Jeraminya itu terpotong-potong menjadi kecil dan tersembur seperti ini, kita lihat. Jadi mesinnya ini dilengkapi dengan alat pemotongan jerami menjadi kecil-kecil dan juga dilengkapi dengan alat pengelupasan gandum. Mesin pemotongnya akan terus memotong gandumnya sampai terisi penuh tabung penampungnya di dalam mesin.
Dan kemudian nanti setelah tabung di dalam mesinnya penuh, dia akan berhenti dulu untuk memindahkan isi tabungnya ke dalam kontainer. Dan ini adalah proses pemindahan hasil panennya dari tabung setelah tabungnya penuh dari mesin, kemudian dituangkan ke dalam kontainer. Seperti ini proses penuangan atau pemindahan hasil panen dari tabung mesin ke dalam kontainernya. Kemudian setelah selesai penuangan dari tabung ke kontainer, maka mesinnya akan bergerak lagi dan mulai bekerja lagi untuk memotong gandumnya sampai nanti tabungnya penuh kembali. Seperti itulah terus bekerja untuk mesin pemanennya atau mesin pemotong gandumnya. Sampai selesai gandumnya dipanen semuanya. Ini luasnya 10 hektar, biasa memerlukan waktu sekitar 7 jam untuk memanen semua gandum-gandumnya dan menggunakan 2 alat mesin pemotong. When the tank in the combine harvest is full, they empty the wheat into these containers, and for this they transport them away from the field. Jadi ini teman-teman adalah kontainer yang siap untuk diangkut, sudah ada penuh dengan gandum yang tadi kita lihat sudah dipindahkan ke sini ke kontainer. Gandumnya seperti ini hasil proses pemanenannya sampai terkelupas gandumnya. Dan ini kapasitas untuk kontainernya ini, kira-kira satu kontainer ini adalah 15 ton beratnya. Dan sekarang kita akan melihat lebih dekat lagi hasil pengelupasan gandumnya ini. Seperti inilah teman-teman, jadi gandumnya sudah terkelupas dari kulitnya. Lebih dekatnya seperti ini.
Jadi ini teman-teman, kontainernya ini sudah siap untuk diangkut. Jadi kontainernya ini kita menggunakan terdiri dari beberapa kontainer. Dan kontainer yang sudah siap diangkut ini akan diangkut menggunakan traktor. Di sini kita menggunakan 2 buah traktor untuk mengangkut kontainernya ini. Dan juga kontainernya ini juga selain ini ada juga itu kontainer juga di sebelah situ yang juga sudah terhubung dengan traktor. Nanti akan kita lihat ke sana karena akan ada pengisian untuk kontainernya itu. Oke, kita langsung untuk lanjut lihat untuk pengisian kontainer yang lainnya lagi. Oke teman-teman, ikutin terus videonya sampai tuntas. Kita akan melihat pengisian kontainernya yang satu lagi. Oke teman-teman, kita akan melihat pengisiannya lagi. Oke teman-teman, kita lihat ini mesin yang satunya lagi sedang mengisi kontainer, memindahkan hasil panen yang sudah terkelupas ke dalam kontainer. Jadi seperti ini, kita lihat lagi. Jadi setiap kali tabungnya penuh di dalam mesinnya, maka hasil gandum yang sudah terkelupasnya akan langsung disalurkan atau dipindahkan ke dalam kontainernya. Jadi ini tabung mesinnya ini lumayan cukup besar juga, bisa menampung banyak gandum di dalam tabung mesin ini teman-teman. Oke, sekarang tabungnya sudah dikosongkan karena sudah dipindahkan ke dalam kontainer gandum-gandum yang sudah terkelupasnya. Sekarang mesinnya akan bekerja kembali memotong gandum-gandumnya. Ini lebih dekat lagi, kontainer yang tadi sudah terisi dengan gandum sudah dipindahkan gandumnya dari tabung ke kontainernya ini. Dan oke, kita akan melihat gandum di dalam kontainernya ini. Inilah teman-teman hasil dari panen gandumnya yang sudah terkelupas yang ditampung di kontainernya yang satunya lagi ini. Kita lihat hasil panennya seperti ini, gandumnya benar-benar sudah terkelupas bersih. Dan ini teman-teman, untuk traktornya ini bisa mengangkut 2 kontainer. Kontainernya seperti ini, ada 2 buah yang terisi dengan gandum. Nanti setiap kontainer ini kira-kira 15 ton isinya. Seperti ini kontainer-kontainer yang akan diangkutnya. Dan kita lihat ini traktornya teman-teman, ini bannya besar sekali. Oleh karena itu bannya karena sangat besar jadi cukup kuat untuk mengangkut 2 kontainer yang berisikan 15 ton satu kontainernya. Seperti ini traktornya teman-teman. Benar-benar kuat teman-teman, ini bannya sangat besar sekali. Kuat untuk mengangkut 30 ton ya kira-kira jadinya. Untuk ban besarnya seperti ini. Dan di sini kita menggunakan 2 buah traktor teman-teman untuk mengangkut semua kontainernya. Oke, tarik mang, angkut. Jadi connect dulu saya, teman-teman. Sekarang kita akan melihat lebih dekat alat pemotong gandumnya ini. Seperti inilah teman-teman bentuk dari mesin pemotong gandum di Swedia ini.
dan saya akan memperlihatkan pisau-pisau pemotongnya lebih dekat lagi. Dari tampak depan, saya akan tunjukin lebih jelas lagi. Mungkin teman-teman ada yang pengin tahu bagaimana sih alat pemotongnya. Jadi seperti ini tampak lebih dari dekat alat pemotongnya, pisau-pisau pemotong gandumnya. Seperti ini teman-teman. Dan di sini kita menggunakan dua mesin seperti yang sudah saya katakan. Ini adalah mesin yang nomor 1 dan nomor 2 nya itu mesin yang satunya lagi sedang bekerja terlihat dari jauh. Dan ini juga kita menggunakan dua traktor, yang tadi traktor berwarna biru dan ini berwarna merah. Jadi seperti ini untuk traktor-traktornya juga.
Oke, teman-teman, kayaknya sudah cukup saya ajak untuk melihat bagaimana cara panen gandum di Sidia ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya sampai tuntas. Terima kasih juga yang sudah like, terima kasih juga yang sudah komen. Terima kasih juga yang